Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat, happy selalu. Mari kita makan. Aku sekarang di Indonesia. Inilah keadaan rumahku seperti ini. Mari kita makan. Aku makan nasi tiwul. Sambalnya banyak banget. Tahu, ikan asin. My favorite. Ini daun singkong rebus aja. Terus dimakan pakai sambal begitu. Kalian tahu petainya segede apa? Gede-gede banget. Mari makan, mari makan. Sudah tidak sabar lagi mau makan pete. Langsung kita makan, jangan berlama-lama karena kalau sudah melihat seperti ini tuh ngiler sekali. Aku satu pete. Sekarang pete lagi mahal, di sini pete itu 20.000 segini. Kalau 20.000 termasuk mahal, biasanya 51 ikat. Ini cuma satu buah tuh, gede-gede banget. Gede-gede banget kan? Mari makan, aku sudah ada ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang habis nyangkul ini nasinya. Mantap. Tua banget. Jangan lupa daun singkongnya. Nikmatnya hidup di Indonesia. Sayur ini di tempatku gratis, tidak usah beli, capek tinggal metik di belakang. Banyak sesuatu yang gratis. Benar-benar gede-gede banget. Tuh. Gedenya minta ampun. Semata kan? Gedenya. Kelupaan ya. Daun singkongnya. Muda-muda banget. Gratis, gak usah beli. Aku mau nunggu temanku lihat kesini, tapi nggak kesini sini, aku makan duluan, nggak sabar. Muda-muda banget. Makanan seperti ini bintang 5 itu kalah. Nikmat tiada tara. Gede-gede banget beneran.
super ini yang nomor satu petainya. Tahunya karena kalau aku udah ada ini pepe ikan asin sambal itu kayak sudah nikmat luar biasa, yang lainnya itu terlupakan. Nikmat luar biasa, nikmat yang tiada tara. Aku kalau di rumah tiap hari makan kayak gini pun nggak bosen, dan itu akan setiap hari pasti makan seperti ini. Walaupun ada nanti yang lain, menu lain, tapi aku ini. Karena kalau di luar negeri yang kita rindukan ini seperti ini, walaupun baru 2 bulan yang lalu aku juga pulang, tapi tetap aku akan makan seperti ini tiap hari. Pas aku pulang hari raya, aku nggak ketemu adikku yang adik nomor satu karena dia di Amerika belum pulang. Jadi aku sekarang pulang lagi biar ketemu begitu. Karena sudah 9 tahun nggak ketemu, jadi akulah di sini sekarang. Tapi kali ini aku nggak ketemu sama masku, mungkin dia nggak pulang. Karena aku juga nggak ngomong kalau aku pulang Indonesia lagi. Benar-benar nikmat yang tiada tara, teman-teman. Gede-gedenya, luar biasa, kalian tahu tuh. Gede-gede banget. Biasanya sampai 2 keris, ini namanya itu keris ya. 2 keris aku bisa habis, tapi sekarang 1 aja lah. Soalnya aku beli cuman 8 keris aja karena... Tempe buntel bembek kotor. Soalnya nek wis mlebu kulkas kan wis ora berjalan mateng. Soge plastik bae pekene. Bersih. Mantap mahal. Luar biasa. Nikmat tiada tara.
setiap hari bisa makan lalapan sama sambal itu sebuah nikmat. Lagi ngapa sih Rika? Nikmati ada tara. Oh, le sio la tesso che c'è lo? Aku nambah sedikit petainya masih. Benar-benar nikmat. Nonton sekarang.
udah kenyang banget tapi mulut masih doyan. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Aku alhamdulillah sudah selesai makan, kenyang pakai banget. Nikmat luar biasa alhamdulillah. Thanks for watching, see you in the next video. Semoga kalian di sana mempunyai hari yang menyenangkan. Bye bye.